Bengkel penulis cerpen, penulis cilik akan dilaksana ke seluruh negara selepas projek rintis di Kelantan menerima sambutan baik. Menurut Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razie Jidin, menerusi bengkel di Kelantan itu, antologi cerpen penulis cilik Semanis Jala Mas berjaya diterbitkan. Ini hasil kerjasama Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, ITBM dan Kementerian Pendidikan, KPM. Melalui pendekatan ini, anak-anak kita yang berkebolehan menulis akan melihat bahawa ruang dan peluang untuk mereka menulis secara lebih teratur ini ada, dan insyaAllah dengan ini membina minat untuk mereka bukan sahaja menulis cerpen tetapi menulis dokumen-dokumen dan juga menulis apa sahaja bentuk penulisan karya pada masa-masa yang akan datang.